Well, ini bracket yang tadi gue unboxing udah gue pasang. Ini hasilnya agak miring sedikit sih, cuman tapi ya udah. Dan by the way, ini memang nggak bisa lurus ya, karena ini kan ada secara tekanan di sini lebih tinggi nih, jadi dia pasti bakal turun gini. Walaupun udah gue kencengin tadi. Nah, ini bisa gue rubah-rubah. Jadi pertama gue bisa bikin gini kan, kalau gue di sini bisa gue bikin gini TV-nya. Atau kalau gue lagi posisi lagi di sana, gue bisa bikin ke sana. Atau ini juga bisa gue tekuk gini nih, bentar ya. Tekuk ke sini. Ini bisa bisa TV, bisa TV ya ke arah sini. Atau kalau mau di tengah-tengah bisa dilipat dua nih. Jadi dari kayak gini dilipat ke sini. Bentar, aduh sorry ya. Gue nggak pakai tripod nih, malas gue ngambil di belakang jadi sorry jadi susah. Nah kayak gini lipetannya. Terus TV ya jadi, nah ada di tengah-tengah kan, jadi lebih rapi. Dan ini belum gue rapiin nih sisa, ini mau coba gue rapiin dulu. Oke, jadi ya udah gitu aja, selesai sini pemasangannya. Di depan buka kali, terus ini buat ngatur ketinggiannya tuh di sana, ngatur ini apa, angle TV-nya bisa diatur dari sana. Kelihatan nggak ya? Tuh yang gue gerak-gerakin, diatur dari situ. Cuman agak ribet emang kalau buat ngatur angle harus dilepas ini dulu nih. Gue belum nemuin cara lebih simpelnya. Mungkin bisa dibalik kali, murah dibikin belakang sini biar lebih simple. Cuman ya udah untuk sementara gini dulu dah. Ini udah. Oke. Bye.